aparat kepolisian melakukan operasi justisi di simpang Jalan Margonda Raya dan Jalan Juanda pada Senin 21 September 2020. Kaur Bin Ops Bin Mas Polres dan Sat Bin Mas Polres Metro Depok, Ponco Budianto mengatakan ada beberapa pelanggar yang tidak menggunakan masker yang didapatkan dalam operasi justisi ini. Yang kedapatan tidak menggunakan masker akan diberi sanksi berupa teguran, hukuman fisik, hukuman bernyanyi. Setelah memberi sanksi, aparat kepolisian memberikan masker kepada pelanggar. Operasi justisi ini diselenggarakan untuk masyarakat Kota Depok agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Ada beberapa pelanggaran yang kita dapatkan dalam operasi justisi staf gabungan ini yang tidak menggunakan masker, yang kita berikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Dan bila kedapatan tidak menggunakan, kita berikan hukuman juga, baik sanksi teguran dan maupun hukuman fisik, hukuman bernyanyi, dan lain-lain sesuai dengan keinginan mereka. Tujuannya adalah berikan pelajaran efek jera sehingga kita mengingat tidak akan mengulangi lagi pelanggarannya. Putri Yohanita Jans, Tribrata TV, salam Tribrata.